Pada Lebak Bambu Festival dimeriahkan stan pameran kerajinan bambu, mulai dari kriya bambu, lukisan bambu, anyaman bambu, dan bambu unik. Salah satunya peserta yang meramaikan adalah Indonesian Unique Bamboo atau UNIBA. UNIBA merupakan komunitas wadah kegiatan, usaha, dan informasi bagi penggemar, pemerhati, pemburu bambu unik, kolektor, pengrajin, dan peminat bambu unik. Diadakan festival bambu ini adalah Khoirunnas and Faumlinnas. Mudah-mudahan dengan adanya festival bambu, maka masyarakat Lebak makin sejahtera. Ya, yang awalnya bambu itu hanya dipandang sebelah mata, sekarang kita sudah mendunia. Dan ada ekspor untuk sepeda, ada ekspor untuk mebeler, ada ekspor juga untuk cangkir. Diketahui beberapa macam pernak-pernik yang terbuat dari bambu pada pameran tersebut, di antaranya hiasan lampu, tongkat, kalung, gelang, gantungan kunci, serta masih banyak hiasan lainnya yang terbuat dari bambu. Semakin langka bambu unik yang ditemukan oleh para pemburu bambu unik yang disebut pemborang, itu akan semakin tinggi. Karena ada tingkatan bambu unik untuk menentukan harga. Satu, yang mudah didapat. Kedua, yang sulit didapat. Ketiga, yang langka. Keempat, sangat langka. Diharapkan dengan adanya festival bambu, masyarakat dapat mengenal dan lebih mengetahui bahwa bambu bisa menjadi suatu kreasi seni yang indah dan menarik, juga dapat memiliki nilai ekonomis. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak melaporkan untuk CTV Network.